Kalau kita biasanya mengenal istilah handphone atau HP kelas flagship, nah, maka sekarang pada power amplifier kelas D khususnya sudah muncul pula istilah seri flagship. Flagship itu sendiri kan definisinya adalah kapal bendera atau kapal yang membawa bendera yang berada di barisan terdepan pasukan perang untuk menunjukkan ini loh saya, ini loh kehebatan pasukanku, sehingga bisa diartikan seri flagship dari sebuah produk adalah versi terbaik, versi terhebat, dan versi termewah dari produk tersebut. Pada rancangan power amplifier kelas D diklaim sebagai seri flagship adalah karena pada rancangan power ini sudah tertanam berbagai macam fitur andalan. Jadi benar-benar sudah full fitur ya, layaknya sebuah power amplifier kelas profesional. Nah, kalau rancangan amplifiernya adalah kelas flagship, maka PCB-nya juga harus flagship dong bro. Dan for the PCB which has flagship quality, only glcpcb.com bro, for the best choice. Oh, gaya yang ngomong bahasa Inggris sekarang ya. Yang malas-malas nyolder juga bisa memanfaatkan layanan assembly service, yakni layanan cetak PCB sekaligus pemasangan komponen ke board PCB yang kita orderkan. Seri flagship ini sebenarnya sudah lumayan lama ada ya. Sayangnya saja yang sengaja menunda pembuatan amplifier ini karena memang sengaja menunggu dan menunggu versi update dan update-nya lagi sampai skemanya benar-benar fix, sehingga tidak perlu ribet-ribet menyesuaikan nilai komponen atau membetulkan jalur PCB sana sini mengikuti revisi skema yang terbaru. Skema-skema yang dikeluarkan oleh Om Kartino Sirodipo itu biasanya ada versi 1. Tak lama kemudian ada versi 1A, 1B, 1C, kemudian versi 2, 2A, 2B, 2C, dan gitulah. Sering ada versi kelanjutannya yang merupakan versi perbaikan atau revisi gitu ya bro ya.
satu yang sangat terasa sekali perbedaan amplifier kelas D seri flagship ini dari amplifier kelas D biasanya yang versi biasa adalah nada bassnya lebih empuk, pulen, dan leng belengnya itu beda, bro.